Selamat berjumpa lagi saudara. Kali ini saya tunjukkan cara melepas ini gigi bom. Sebenarnya kalau tidak dibongkar total begini juga terkadang bisa, terkadang tidak. Kenapa begitu? Ini tadi coba saya bobol, saya capit dengan tang di sininya. Nah, tapi ini kan ada mesinnya, jadi kan kurang pas. Jadi tidak bisa dibongkar, sehingga terpaksa membongkar total. Makanya kalau roll kampret aus atau kampretnya kendor bunyi kecek-kecek, segera diganti. Kalau tidak kayak seperti ini. Sebenarnya spare partnya sih murah, kayak gini paling ori 45.000, tapi membongkarnya ini yang mahal. Ini bukannya karena leluasa, ini kita tang di sebelah sananya tadi. Terus di sini kita battle sama obeng min. Atau kunci Inggris. Kita jepit dengan kunci Inggris saja. Setelah itu ini kita bukanya seperti baut biasa, membuka berlawanan arah jarum jam untuk membuka. Jadi ini kita battle keras-keras di sampingnya sini. Nah, sudah. Cuma begini aja sepele, tapi cara kerjanya harus bongkar total. Kita pasang yang baru. Ini gigi pom seperti ini yang memiliki adalah Honda lama, Honda Grand Prima Star Supra X100cc, sama Revo ini, sama Blade juga ada menggunakan seperti ini. Supra helm in, Supra X helm in juga seperti ini. Kalau Supra helm in itu rantainya setutnya pakai roll. Sekian dari saya, semoga bermanfaat untuk Anda dan terima kasih.